Banyak yang sangat kehilangan setelah ibu meninggal dunia. Seperti pemuda berikut ini, dalam tayangan TikTok yang diunggah oleh akun @itsresut_. Seorang pemuda membagikan suasana sepi setelah ibunya meninggal dunia. Terlihat dalam video, akun tersebut memunculkan beberapa slide foto. Dalam foto tersebut terlihat suasana yang sepi, kamar yang tidak ada orang, dapur juga tidak ada kegiatan. Dalam video, akun tersebut menuliskan beberapa kata-kata. Hari pertama setelah 7 harian nyokap meninggal, kemudian, akun tersebut menuliskan caption, Al-Fatihah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!